Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sifat wanita yang dibenci pria. Laki-laki atau pria yang lagi deketin seorang wanita pastinya pengen jadikan dia pasangan. Nah, tentunya si pria ini mempertimbangkan sikap dan sifat dari si wanita tersebut. Apakah sifatnya baik atau buruk? Apakah keburukannya si wanita itu masih bisa dihandle dan masih bisa diterima atau enggak? Nah, berikut ini adalah 3 sifat wanita yang paling dibenci pria. Sampai-sampai sifat ini bisa membuat dia menjauh. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan mendapatkan informasi dari saya. Pertama itu egois. Sifat pertama yang dibenci pria adalah egois. Memang pada dasarnya semua wanita kan pengen dimengerti, pengen dimanja, pengen disayang dan diperhatiin. Tapi tentu tetap harus mengerti keadaan si pria tersebut. Jangan egois. Pahami jika memang di saat-saat tertentu si dia sedang sibuk atau tidak bisa menuruti semua kemauan Anda. Untuk yang kedua, materialistis. Setiap orang pasti butuh uang. Tapi jangan sampai karena butuh uang berlebih lalu bikin pasangan Anda kesusahan. Pria membenci perempuan yang materialistis, apalagi yang suka memaksa kehendak yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Bukannya pria itu pelit, tapi pria juga gak mau hidup terlalu boros. Kemudian yang ketiga, suka mengeluh. Memang pria senang memanjakan pasangannya, lalu ngasih bantuan, tapi perlu Anda pahami pria sangat tidak suka dengan pasangan yang suka mengeluh. Malahan, kalau Anda bisa menjadi wanita mandiri, justru Anda punya nilai positif di mata pria tersebut. Itulah beberapa sifat wanita yang sangat dibenci pria. Nah, untuk Anda, para wanita hati-hati ya. Mari terus perbaiki diri kita. Sifat lain yang sebenarnya juga dibenci itu adalah penuntut. Selalu membandingkan, pemarah, dan suka bergosip, dan gak bisa jaga rahasia. Nah, untuk Anda yang ingin konsultasi masalah asmara, rumah tangga, karir, silakan hubungi admin saya, nomornya ada di layar Anda. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.